Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, hari ni saya lepas je sahur subuh, terus saya gerak lah. Hari ni perjalanan saya ni agak jauh sikit. Saya nak pergi ke area Kangar lah, Kangar Perlis. So ambil masa dalam 4 jam lebih lah nak sampai. Sebabnya dekat sana saya nak buat satu pemasangan antena parabolik. So kawasan sana tu dia dah pasang antena parabolik, cuma dia nak ubah kedudukan antena parabolik tu dengan telco yang lain. Okay, jom. Alhamdulillah, saya dah selamat sampai ke destinasi ni. Okey, sekarang ni itu adalah parabolik yang dia installer yang dekat sini dah pernah pasang. Okey, kawasan rumah dia, kalau kita tengok ni kawasan taman lah. Kawasan ni tak ada mengalami masalah signal lah, cuma dia masuk dalam rumah tu speed dia tak apa stabil lah. Macam sekarang ni abang ni bagi tahu dia lock kepada band 28 untuk wifi dia. Tuan rumah ni menggunakan modem 828 pair dengan router Asus lah. So dia lock kepada band 28 sekarang ni. Macam sekarang ni kalau kata bila dia lock kepada band 28, speed tu tinggi lah. Sebab band 28 tak ada orang pakai. Sebabnya band 28 ni adalah band untuk 5G. So saya bagi tahu kat dia kawasan rumah abang ni ada 5G. Dia kata dia tengok daripada coverage map tu tak ada 5G. Lepas tu saya tak kata tak apa. Okey, sekarang ni saya akan cuba test speed 5G yang dekat band 28 ni. Tapi dia 4G lah. So saya akan cuba ambil modem 5G saya dan akan cuba buat test dan abang tengok sendiri speed dia tu macam mana untuk kawasan sini. Sebab nak pastikan kata kawasan ni ada 5G, saya akan cuba try modem 5G. So sekarang ni saya nak pasang dulu antena. Pasang dulu antena parabolik dan lepas tu nanti baru kita akan tengok speed dia selepas pasang antena. Sebelum ni untuk 4G dia, kalau kata band 4G plus tu dia dapat kepada speed dia tak stabil lah, bawah belas macam tu. So kita pasang antena parabolik dan kemudian nanti kita tengok speed untuk 4G dia, 4G plus tu dapat berapa. Okay. Okay, sekarang ni kita tengok Asus dengan modem 828 dah pair antara dua-dua ni lah. So kita akan tengok kepada speed dia. Kalau tengok signal dia pun dah cantik, berbalik kepada tadi signal dia memang agak teruk lah. Okay, sekarang ni kita cuba buat speed test. Kalau kata speed test tadi saya tak ada nak buat video untuk 4G dia, tapi dapat dalam belas-belas lah, tak apa kuat. Kalau tengok sini speed tu dah mula tinggi lah untuk band 4G plus dia ni. Okay, untuk band 4G plus dia dah mula tinggi. Kita tengok kepada upload. So upload tadi memang dapat dalam bawah 5 lah. So sekarang ni kalau tengok daripada segi upload memang dah naik tinggi lah, dah mula stabil. So abang ni dia suruh saya test untuk modem 5G. Dia nak tengok modem 5G berapa speed 5G kalau kat rumah dia ni. So kejap lagi saya akan test untuk modem 5G dan kita tengok speed dia. Bila saya test je modem 5G ni, rumah dia ni tak berapa kuat untuk 5G, tapi modem ni dapat tarik signal untuk 5G. So kita akan cuba buat speed test lah dapat berapa. Sebabnya abang ni mula-mula saya buat speed test tadi dia dah teracun. So kalau tengok dapat lebih kurang nak dekat 300 Mbps lah, sebab tadi dia dapat dalam 400 Mbps. So kalau kata ubah kedudukan modem ni memang boleh dapat speed tinggi lagi lah. Untuk modem 5G ni memang kuat lah untuk tarik signal. So modem ni saya belum review lagi dekat saya punya YouTube saya. So nanti boleh subscribe saya punya YouTube dan nanti saya akan review saya punya modem 5G ni untuk next video. Okay, jangan lupa subscribe saya punya channel. Kita berjumpa untuk next video. Bye bye.